Lembah Putri. Mudah-mudahan nanti dibuka lagi. Kalau dari Pangandaran, 1 jam itu kalau jalanannya cepet terus mulus. Tadi tuh rame banget. Ah, hampir aku langsung ke hutan mah. Iya takut, kalau kibo takut orang udah dari atas panjang banget, tapi bocah-bocah berani ya. Kalau nggak salah ada bioskop, apa bioskop virtualnya juga ya, bioskop nggak tahu nih di sini ada bioskop apa. Jadi musik ganggu mulu aja. Jadi kalau tempat wisata yang banyak lampu biasanya itu menunjukkan bahwa ini adalah wisata malam. Soalnya kalau siang hari itu kayaknya kurang gimana gitu loh. Kayak kampung turis kan kalau siang hari itu nggak bagus. Kayak kumuh lihatnya. Tapi kalau malam, waduh, kumuh banyak kursinya itu tertutup sama terangnya lampu. Karaokean Mas Bro di situ di puncak. Iya ada itu tempat live musik di atas itu keren banget tempatnya. Tempat parkir luas aman Kibo, luas banget, mau motor mau mobil pokoknya luas banget. Itu luasnya berapa meter enggak tahu Kibo, enggak bawa meteran. Ada Afia Anan, iya Bu Siti, Afia ikut sama mamanya, iya. Ganjen-ganjenan itu mamanya juga pengin ikut. Semarang masih mantau. Oke, terima kasih Kak Ero. Kita mantau bareng suasana yang ada di Havana Hill. Maaf, hari ini, di sore ini, Kibo tidak bisa kasih informasi seputaran Pangandaran. Tapi kalau ada yang tanya Pangandaran ramai atau tidak, Kibo bisa jawab. Pangandaran hari ini tuh sepi. Tidak terlalu ramai. Kak Siti malam deh, Afia. Tuh, ditanya lagi tuh sama si Tante tuh. Tuh. Dia mah gak mau ngejedok orangnya. Nah kayak gitu tuh. Berantem mulu dari tadi. Orang aku pingin ke atas, dia pingin ke bawah. Udah dari bawah, pingin ke atas. Capek aku ngikutin dia. Lelah aku. Ayah kereta lewat mana? Iya tadi. Ada tuh suaranya. Tadi juga ada tuh kereta. Ada yang baru nih asik juga kayak Havana Hill yaitu Lembu Benggolo. Di mana itu boleh kontak ke kita ya. Dian itu daerah mana? Soalnya kita kadang 1 tahun 2 kali untuk pelaku usaha yang ada di objek wisata Pantai Pangandaran mengadakan liburan bareng. Nah, siapa tahu nanti ke mana itu Lembu Benggolo. Lembu Benggolo itu daerah mana? Boleh ya nanti kita review juga. Yuk yang sudah masuk live jangan lupa di like dulu ya, di like dulu biar Kibonya semakin semangat nih. Yuk di like dulu. Sebelah mana Budian? Tuh Burina juga nanya. Pasti para kreator berburu tempat-tempat atau destinasi wisata yang dekat-dekat sama Pangandaran nih. Bisa juga ya berbagi info. Walaupun terkadang kita kasih informasi seputaran Pangandaran dan informasi wisata Pantai Pangandaran, namun hari ini Kibo tidak bisa liput untuk seputaran Pangandaran karena kita lagi ada di Havana Hill. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kibo. Selamat malam juga. Sehat selalu Mbak Bandung hadir. Oke, terima kasih orang Bandung Mbak Aneng. Mbak Aneng, ini kita lagi ada di Havana Hill. Apa tadi Dian alamatnya Cilacap ya? Apa sih Cilacap ya? Alhamdulillah sehat mamanya Afiah. Iya, dia ada di belakang Kibo. Dia berasa jadi pengantin ada di balai-balai.